Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Dapur Mamah Naura. Di video kali ini, Dapur Mamah Naura akan mereview salah satu produk dari Lasti Bani, yaitu botol susu bayi. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel YouTube Dapur Mamah Naura, jangan lupa supportnya dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal video kami selanjutnya. Botol susu bayi adalah perlengkapan yang penting dipersiapkan sebelum bayi lahir dan setelah bayi lahir. Dari sekian banyak botol susu yang dijual, kalian harus memilihnya yang tepat. Hal ini dilakukan agar memberikan kenyamanan bagi bayi kesayangan kalian nantinya ya, Mams. Nah, seperti saya ini, saya telah membeli botol susu cantik dari Lasti Bani. Karena untuk botol susu yang sebelumnya itu sudah terlalu kecil, sehingga saya membeli botol susu yang ukurannya lebih besar. Seperti apa sih botol susunya? Nah, ini dia ya, Mams, botol susunya. Nah, bentuk tutupnya seperti ini ya, Mams. Dia bentuknya seperti Mickey Mouse, dua telinga di kanan kirinya. Warnanya ini pink, cantik banget. Ini cocok banget ya untuk baby cewek, apalagi untuk baby Naura, pasti dia sangat suka. Untuk varian warnanya, dia memiliki 3 varian, yaitu warna biru, pink, dan warna hijau. Kemudian untuk bentuk badan botolnya, dia tidak lurus, jadi ada lengkungan sedikit ya di sisi kanan kirinya. Terlihat slim, ini memudahkan banget untuk baby yang akan menyusu, jadi nyaman dipegang. Kemudian bagian bawah botolnya, dia bentuknya itu tidak bulat seperti bagian yang di atasnya. Dia bentuknya itu kotak, namun di sisi-sisinya ini dia tidak runcing ya. Jadi dia lebih stabil kalau ditaruh di atas meja seperti ini ya, Mam. Jadi tidak mudah terjatuh. Dan di bagian luarnya, di sini terdapat stiker BPA Free. Ini artinya produk Lasti Bani ini aman digunakan untuk baby kesayangan kita ya, Mams. Kemudian di sini ada motif gambar burung dilengkapi dengan love ya, warna putih, biru, pink, dan di tengahnya ada gambar kunci G. Dan di bawahnya lagi terdapat logo Bani. Lanjut lagi di bagian belakang botol, di sini ada tulisan takaran. Tulisannya itu timbul ya, jadi mudah banget terbaca. Ini sangat memudahkan kita banget ya, Mams. Di sini ukuran takarannya mulai dari 30 ml sampai 275 ml. Ini salah satu alasan aku kenapa aku memilih botol susu dari Lasti Bani ini. Karena memang kapasitasnya ini cukup besar dan botol susu baby Naura sebelumnya itu sudah terlalu kecil. Mengingat usia baby Naura udah menginjak 2 tahun dan minum susunya itu sudah lebih banyak ya dari usia sebelumnya. Bagi kalian yang ingin juga memiliki botol susu cantik dari Lasti Bani ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi bawah ya. Oke, langsung aja kita buka ya, Mams. Nah, setelah dibuka, botol susunya seperti ini ya, Mam. Dan di sini aku akan buka tutup botolnya. Untuk membuka tutup botolnya, cukup ditarik aja seperti ini. Gitu ya, Mam. Dan di sini terdapat dot botolnya ya, atau puting dotnya. Seperti kasus yang aku dengar, untuk baby biasanya kalau sudah nyaman dengan puting ibu, ketika akan menyusu menggunakan botol susu itu ada resiko bingung puting ya. Jadi baby itu tidak mau menyusu menggunakan botol susu. Nah, di produk botol susu Lasti Bani ini aku menemukan solusinya karena dotnya ini sudah wide neck. Ini artinya diameter dotnya ini lebih besar dan bentuknya ini menyerupai puting ibu ya, dan ini benar-benar seperti puting ibu. Nah, untuk mulut botolnya ini dia cukup lebar sehingga ini memudahkan banget buat kita untuk membersihkan botol susunya, dan ketika memasukkan susu ke dalam botol ini jadi mudah ya, Mam. Kemudian di dalamnya sini, di sini dia ada kertasnya. Di kertas ini, di sini tertulis cara mensterilkan botol dan dot. Kemudian ada cara penggunaannya juga, semuanya ada di sini.
Untuk ukuran botol susu dari Lasty Bunny ini, dia terdapat 3 ukuran. Ada yang 60 ml, 120 ml, dan 250 ml. Yang ini ukuran paling besar ya, Mams. Untuk bahan material botolnya, dia bahannya plastik polipropilen, udah BPA free, dan untuk bahan dotnya, ini bahannya silikon. Dan selain itu, botol susu dari Lasty Bunny ini sangat penting dibawa jika kita sering bepergian ya, Mams. Oke, sekian dulu video review tentang botol susu dari Lasty Bunny ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru gabung di channel YouTube Dapur Mama Naura, jangan lupa subscribe, tinggalkan like dan komennya, serta share ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.